wa akhrijni mukhruja sidikin. Hemat Muhammad, gandeng saiki awak musliramu wis sumanding karo ingsun, aku wis ketemu karo aku, ayo metuo songko dirimu, ayo keluarlah. Mula akhiri dawuhe la ilaha illallah, akhiri dawuhe wama umiru illa liya'budullah, akhiri gandeng Muhammad ikuti perintah kon mentu. Sakwise ketemu karo aku la ilaha illa ana, akhiri Muhammad utawa murid utawa kulonan panjenengan medal dari dalam diri. Awas diingat-ingat, iki maulu makom sing paling sulit, makom yang bagaikan telur di ujung tanduk. Delok sejarahipun Azazil, ketika Azazil melakukan proses, nyuwun sewu, dulu sebelum manusia lahir yang diperintah untuk makrifat kenal adalah jin. Wama kholaktul jinna, pertama kali adalah jin yang diperintah untuk makrifat kepada Allah, untuk ketemu karo aku ingsun Allah. Ingat perjalananipun iblis menurut sejarah dari tahapan paling bawah sampai tinggi, coro tahapan syariat toreko hakikat makrifat kodrat. Azazil iki mau luar biasa, luar biasa nempuh jalur tahapan 1, 2, 3 sampai paripurnane niki dilalui dengan luar biasa. Mulo Azazil niki wau makhluk yang paling sukses pada waktu niku untuk melakukan suluk perjalanan rohani. Ning pada waktu Azazil niki wau masuk ke dalam diri ni, ketika Azazil niku ketemu karo aku, dia bersanding dengan aku, mutlak aku yang besar. Akhirnya aku ni Azazil didangu dining aku ni dia Allah dat mutlak. Zil Azazil, saiki awakmu wis ketemu karo aku, awakmu wis ketemu karo jati dirimu. Sejati ni awakmu ku ya aku Zil. Mulo iling-ilingen fa'budni fa'budun, awakmu ojo sepisan-pisan nyembah liyane aku. Awakmu kudungu gemi iki fa'budni fa'budun. Sami'na wa ta'ana ya Rabb. Ketika Azazil Rabbi adkhilni masuk ke dalam diri, ketika Azazil meraktekake dawuh Rabbi adkhilni, awas, ketika alam niki dihuni oleh jin, Rasul yo tetep Muhammad. Berarti zaman jin niku Muhammad nggimpun enten, ning Kanjeng Nabi Muhammad dereng lahir. Mula dawuh Qur'ane nggih sami, nggih Rabbi adkhilni. Ketika Azazil meraktekake masuk ke dalam diri, kepanggih kali aku ni. Sejati ni Azazil, Azazil dipesen fa'budun ni, fa'budun ni. Kata-kata ni ku diugemi dining Azazil. Mula selang beberapa saat, beberapa gawe gampang, beberapa tahun lamanya Azazil manggon ten gini, coro bahasane dari jannah, dari swargo, nak coro kisah ini ku panci nyuwun sewu, ketika murid masuk ke dalam diri dan menemukan aku sejati ini iku yo padha karo alam swargo. Mula ketika
Azazil ketika salik manggon tenggene dalam diri ibaratnya berada di alam jannah, alam yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dengan enaknya, lezatnya, santainya. Dia ngumawulo karo aku ingsun. Ning ketika riwayate Azazil Allah asali la ilaha illa ana, jadi la ilaha illa anta, aku awakmu. Zil saiki awake dhewe kuwi loro, yo aku yo awakmu. La ilaha illa ana kuwi aku, la ilaha illa anta kuwi awakmu. Nak sing ngomong la ilaha illa ana iku mau kok awakmu, berarti awakmu kuwi aku, aku kuwi anta. Mula awake dhewe iki loro ning siji disebut roro ning atunggal. Nggih, mula aku merintah awakmu. Ingat awakmu iku sejatine aku, awakmu kuwi dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Awakmu yo aku, ning aku dudu awakmu. Mula saiki fa'budni, ngumawula ngabekti yo imano percaya hanya kepadaku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ketika iblis di alam jannah ketemu kalih la ilaha illa ana, sing terakhir ketika Allah ngejawantah la ilaha illahu, ketika ingsune Allah tidak berada di sisine Azazil, mergo akune zat Allah iku mung ngejawantah dadi Adam. Akhirnya Allah dawi marang Azazil, Zil, saiki aku pesen perintah karo awakmu. La ilaha illallah asale la ilaha illa ana fa'budni. Saiki la ilaha illallah, Zil, saiki aku tak perintah karo awakmu. Ayo semban Adam, hormatono Adam. Loh, pripun to Gusti jenengan winginane matur nak kula niki hanya dan hanya ngabekti kali panjenengan. Loh, niki kula kok ken nyembah dateng Adam, pripun niki jenengan? Niki lho, ketipune seorang salik ketika proses Robi adkhilni dia paham, tapi proses yang kedua wa akhrijni mukhraja sidikin, padahal nyuwun sewu. Azazil ketika diperintah fa'budni kon ngawulo marang aku, iku mau posisine Azazil ada di dalam diri. La Azazil tidak sadar bahwa ada proses yang kedua. Zil, na awakmu wis ketemu karo aku. Ayo mentua wa akhrijni dari dalam dirimu, Zil. Mula ketika Allah dawuh Adam hurmatono ngabektiyo karo Adam, Azazil tidak mau. Mergo apa? Azazil ada di dalam diri ketemu ingsun, padahal Allah menghendaki merintah karo Azazil. Azazil kan keluar dari aku niki wau. Semanten ugi seorang salik nak sampai detik niki kulonan panjenengan tasnya tengok-tengok tenjero. Akhiri kulonan panjenengan iku ngerti ni ya ono ni mong aku. Akhiri kulon jenengan ngabekti ngawulo karo aku ingsun. Ingat ning Quran niku di samping illa liya'buduni, ning Quran juga ada wama umiru illa liya'budullah. Awake dhewe kon nyembah karo Allah. Maksude pripun? Ketika posisi kita berada di dalam diri ketemu karo aku sing sak beneri, awake dhewe dikai perintah sembahlah aku. Ning ketika awake dhewe keluar dari dalam diri,
dawuhe mboten ilal ya'buduni tapi ilal ya'budu. Ayo ngabekti yo marang hu. Sopo hu iku? Hu iku adalah pengijuan tane dat anak. Nak tenggene ceritane Azazir ilal ya'budu ngabekti yo karo Adam. Mergo hakikate Adam iku aku. Hal niki tidak disadari oleh Azazil. Mergo Azazil masih tilek-tilek tenjeru. Azazil belum keluar dari dalam diri. Niki lho seorang salik iso ketipu. Mergo piyambake masih asik di dalam. Kulo ketika kulon jenengan kepanggih kali aku, di dalam diri niki kulon jenengan akan ketemu dengan jannah, suwargo, dengan gaib dan lain sebagainya. Akhirnya sangking asike kulon jenengan terlena, padahal Allah wis ngijo wantah rupa Adam, rupa hu, la ilaha illa hu. Mulo akhiri ketika Azazil diperintah kon nyembah, kon ngabekti, kon hormat takdim kali wujute yo pengejuan tani dat aku ingsun Allah sing disebut Adam. Akhire iblis dadine malah ora gelem. Iki lo awal mula dari ketipune seorang salik yang dulu diawali dengan Azazil. Yo iku mangke dadine iblis. Mula nak sampai kulonan panjenengan melakukan suluk kok tilek-tilek tenjeru. Iso-iso awake dhewe dadi iblis.